Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minggu kemarin gimana? Masih ada kendala ya dari saya pasti. Ini saya nggak bisa ngecek e-learning karena emang lagi error. Hari ini. Oke. Jadi hari ini kita pakai library meal. Jadi kan kemarin ini gambarnya nanti saya kirim di grup. Terus karena e-learning itu nggak bisa hari ini, submitnya nanti di grup aja. Nah, ini silakan kalian kalau mau di screenshot dulu boleh. Kita agak ngulang dari awal, tapi tetap pakai Python, cuman beda library-nya aja. Ada yang mau ditanya juga? Silakan kalau mau di screenshot. Yang ini udah. Halo, suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Bu. Silakan di screenshot. Sudah ya? Terus ini untuk save image. Jadi di sini kan yang mau kita save itu gambar dari demo 2. Nah, di sini filenya sebenarnya nggak ada demo 2 save ini. Jadi karena kita mau save, jadi kita bikin terserah deh mau nama file yang akan disimpan nanti apa, dibikin aja bebas dibedain. Nah, nanti kalau misalnya ini udah di-run, dia akan otomatis nambah di sebelah kiri ini file gambarnya. Nah, ini silakan di screenshot. Jadi nanti dibikin new project ya, dijadiin satu project aja semuanya. Sudah. Nah, sudah di screenshot. sudah, Nah, Bu. yang di pagar ini nggak usah kalian tulis. Ini cuma catatannya doang.
Terus lanjut ke transform. Nah, ini nih sebenarnya tiga fungsi ya. Cuman ini saya satuin. Nah, jadi kalian nanti kalau mau, misal mau di crop dulu nih, ini kontrol garis miring aja dulu. Terus yang lain dikontrol garis miring yang dimatiin gitu. Di sini. Ini misalnya di crop. Ini bisa ditukar-tukar nanti ukurannya. Terus kita coba rotate. Nanti setiap hasilnya tolong di ini ya, di screenshot. Oh salah, maksudnya ini kita cuma satu ini aja. Ini kita jadi seperti ini. Kalau transpose ini bisa, ini coba diganti misalnya jadi 45. Nah, jadi dia muter 45 derajat. Terus ini kalau mau ditranspose itu diubah dari tadi landscape jadi portrait. Jadi seperti ini, nanti setiap setiap di run masing-masing fungsinya ini di screenshot dimasukin ke Word seperti biasa. Kemudian ini resize. Ini juga bisa diubah. Ini misalnya ukuran pixel yang kita mau 300 kali 400, terus bisa juga diubah 300 kali 100. Kalau misalnya bingung bisa dipisah-pisah aja. Misalnya yang ini untuk crop, terus nanti bikin new file lagi untuk rotate, terus new file transpose, new file lagi untuk resize. Ini silakan di screenshot. Sudah. Lanjut ke di konversi. Jadi ikutin aja yang arahan di sini. Jadi kalau misalnya di sini diganti L, dia akan berubah jadi grayscale warna dari gambarnya, kemudian kalau RGB jadi warna, kemudian F itu jadi apa ya, bukan bukan negatif. Nah, ini silakan di screenshot.
Udah semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya ngabsennya itu dari submit atau tidaknya kalian ya tugas ini. Jadi, paling saya ngelihat dari jam submitnya. Jadi kalau misalnya jamnya, nah untuk yang deadline hari ini saya minta kayak kayak yang kemarin jam 23.59. Tapi kalau lewat dari situ, ya nilainya berbeda nantinya. Codingnya, ya misalnya pas di ini nanti, pas di crop, itu kan kalian cropnya misalnya mau diubah-ubah gitu. Itu di screenshot, terus dijelaskan sedikit, dibikin deskripsinya. Kumpulnya PDF ya. Ya, ada yang mau ditanya. Okay. Tugasnya itu tadi tadi temen temen udah ada yang screenshot. Nanti minta screenshot codingannya di temen kalian. Terus karena e-learning lagi error, jadi dikumpulnya di grup aja. Format penulisan namanya nanti tambahin mata kuliahnya ya biar saya nggak bingung. Ya, di grup WA. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, udah cukup ya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru ngomong antara